Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih berjumpa lagi dengan saya, Ide Firanu, masih di channel yang sama. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah tutorial dari lagunya Dewa yang berjudul Kubus, yang banyak sekali teman-teman subscriber request untuk bagaimana cara memainkannya. Oke, tadi telah saya contohkan bagaimana cara memainkannya dengan tempo standar atau tempo asli. Kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara memainkannya dengan tempo yang lambat. Oke, lagu tersebut do-nya itu di G mayor atau nada dasarnya di G mayor. Cara memainkannya seperti ini. Kita mulai dengan senar ke-6 untuk bagian pertama seperti ini. Bagian keduanya. Bagian ketiganya. Lanjut untuk bagian keempatnya, kita memainkannya dengan memetik 2 senar. Jadi senar yang picknya itu memetik senar 4 dan jari tengah itu memetik senar ketiga seperti ini. Lanjut. Picknya itu memetik senar keempat dan jari telunjuknya, sorry, jari tengahnya itu memetik senar kedua seperti ini. Saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke.
saya akan mengulangi keseluruhan lick dari melodi ini. Saya akan memainkannya dengan tempo yang lambat. Ini dengan tempo standarnya ya. Kiranya cukup sekian tutorial yang bisa saya sharing untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Yang terpenting, teman-teman bisa memainkan melodi lagu ini dengan notas yang tepat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan boleh subscribe, komen, like, atau mau share sebanyak-banyaknya juga boleh. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka lagu ini atau ingin mengulik outro dari lagu ini. Oke, buat teman-teman yang punya request mungkin bisa komen di bawah atau follow saya di Instagram, bisa DM di sana. Dan jika saya ada waktu luang, maka saya akan membuatnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.